Redup mentari di hutan hujan, terang pelita di kampung halaman. Suatu petang menjelang lebaran, terbuka kisah sang kancil dan rakan-rakan. Pada suatu hari, sang kancil bersedia untuk pulang beraya. Ayah saya, Pak Kancil, perlukan buluh untuk lemang. Baik saya beri dah sekarang. Sang kancil memulakan perjalanan. Sedang sang kancil berjalan, tiba-tiba dia terdengar suara kecil menyapa. Tolong! Saya terjatuh! Sekarang saya tak boleh keluar! Dengan pantas, sang kancil menurunkan buluh ke dalam lubang. Tapir pun panjat dan berjaya keluar. Tapi, krak! Alamak! Terpatah pula buluh awak ni. Maafkan saya, kata tapir. Tak apalah, nanti saya cari lagi, jawab kancil. Kalau macam tu, saya temankan awak. Sang kancil dan tapir kemudiannya tiba di sebatang pohon beringin. Mereka dikelilingi kelip-kelip. Tolong, tolong! Kawan kami terjerat! Ha! Sang kancil dan tapir terkejut melihat ular sawa. Mulanya, sang kancil takut. Tapi tapir berkata, jangan takut, kancil. Kesian ular tu. Kita mesti bantu dia. Baik. Sama-sama kita boleh. Sang kancil pun bersemangat. Tapir memacak buluh untuk dipanjat sang kancil. Sang kancil meloloskan ular sawa sambil disuluh kelip-kelip. Terima kasih semua, kata ular. Kelip-kelip pula berkata, hari dah semakin gelap. Apa kata kami tolong suluhkan perjalanan awak? Mereka pun tiba di sungai. Baru saja nak menyeberang, muncul buaya. Tumpuan lalu, saya nak balik kampung beraya. Cubalah kalau berani. Mari kawan-kawan, kita pertahankan sang kancil. Kelip-kelip menyerang buaya. Tapir pula memacak buluh terakhir di tebing sungai untuk dijadikan tiang. Sang kancil dan tapir menyeberangi sungai dengan bantuan ular. Terima kasih semua. Sama-sama kita boleh. Berani kamu tipu saya. Sudah bertahun saya menjaga sungai ini. Tapi tak pernah pun saya dijemput ke kampung seberang. Apa kata awak ikut kami beraya? Boleh ke? Boleh. Alamak. Buluh dah tak ada. Tunggu sekejap. Buaya terus berenang ke hulu sungai, mematahkan beberapa batang buluh dan membawanya ke sang kancil. Wah, hebatnya, kata tapir. Terima kasih, buaya. Pak Kancil gembira melihat sang kancil tiba. Alhamdulillah, selamat sampai. Kawan-kawan baru saya, tolong kutip buluh untuk kami. Sama-sama kita boleh. Pak Kancil, kami tumpang beraya boleh? Pak Kancil pun menjawab. Penat melangkah jauh perjalanan. Buluh dicari dibuat lemang. Rakan bertandang jemputlah makan. Meriah bertambah, hati pun senang. Itulah raya pertama sang kancil bersama kawan-kawannya. Mereka bergembira dan makan banyak lemang bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Biarpun berbeza, pelbagai kejayaan boleh dicapai bersama. Permuafakatan dan sikap tolong-menolong menjadi pembakar semangat kita boleh kami untuk terus memberikan rakyat Malaysia yang terbaik. Dengan ingatan tulus ikhlas dari kami, salam Aidilfitri. Maaf, zahir dan batin.